pada tanggal 20 September 2022 dari Polsek Baron telah menerima laporan bahwasannya korban ini berusia 7 tahun. Ini adalah korban dari pencabulan dan bersama orang tuanya melaporkan kepada kita, dan kita bersama Satgas Perlindungan Perempuan Anak Kabupaten Nganjuk bergerak cepat, di mana pada saat itu kita melaksanakan olah TKP yang pertama, dilanjutkan dengan tim SUS dari Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara. Kita melakukan visum et repertum kepada korban, dan benar dibenarkan ada luka robek, dan langsung kita bergerak untuk mencari pelaku.